Pegasus Polsek Patumbak berhasil meringkus seorang tersangka Herianto alias Heri atas tindakan pencurian dengan pemberatan atas barang kabel milik PT Telkom di Jalan Pertahanan, Kelurahan Timbang Deli. Kanit Reskrim Polsek Patumbak Ibtu Ainul Yakin mengatakan kini pihaknya tengah memburu seorang pelaku lagi yang biasa dipanggil Kompes yang kini telah masuk dalam daftar pencarian orang oleh petugas kepolisian. Bersama warga, selain menangkap tersangka, turut disita pula barang bukti berupa kabel sepanjang 40 meter dan gunting besi. Menurut Kanit Reskrim, tersangka disangka melanggar pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dengan pidana kurungan 5-15 tahun. Kalau inisial K, masih dalam proses pengejaran, dalam waktu dekat akan dilakukan penangkapan. Pengakuan pelaku sudah berapa kali? Jadi untuk pengakuan pelaku baru 2 kali, cuma kita petugas mencurigai pelaku sering melakukan aksi tersebut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.